Gunara sepertinya kangen banget sama kalian berdua. Nara, gimana nih Nara? Semuanya tungguin aja. Dan aku minta buat kakak-kakak Ralova, kakak-kakak Gunara, Rara Lida buat surprise untuk para Ralova, bakalan ada project baru. Setelah sekian lama merahasiakan, akhirnya Rara Lida mengumumkan bahwa dirinya akan menggarap sebuah project baru bersama Adibal Sahrul. Bukan rahasia lagi, Adibal, atau yang kerap dipanggil Cekgu Adibal itu mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa dalam dunia dangdut. Bahkan ia pernah dipilih sebagai pelatih vokal untuk para peserta The Academy Asia. Oleh karena itu, kemampuan Adibal dalam menciptakan lagu dangdut juga sangat membanggakan. Hal tersebut juga diungkapkan Rara pada kesempatan live kemarin. Akhirnya, pokoknya aku bakal... Aduh, kalian pokoknya harus, karena bakal ada sesuatu yang bakal buat kalian... Jeng-jeng. Rara menyebutkan akan menggarap sebuah proyek bersama Kak Adibal. Proyeknya tersebut khusus digarapnya untuk para Ralova. Setelah berkali-kali para Ralova menyatakan pertanyaan kapan dan kapan. Begitu kata Rara, apakah mungkin proyek tersebut duet bersama Gunawan? Seperti kita ketahui, Rara dan Gunawan sekarang ini sudah jarang tampil bersama. Disebabkan berbagai kesibukan masing-masing, hal tersebut membuat para fans rindu tampilan mereka berdua, sehingga sering menanyakan kapan tampil lagi bersama. Namun Rara tidak memberitahukan apa proyek yang akan digarapnya tersebut. Rara menegaskan, bahwa itu merupakan sebuah proyek yang selama ini ditunggu-tunggu. Tampak Rara begitu bahagia dengan proyek barunya ini. Akankah Gunawan terlibat dalam proyek tersebut? Kita tunggu saja kejutan dari Rara Lida. Selanjutnya, Rara juga tidak lupa meminta doa para fans semua, agar proyeknya ini diberikan kelancaran, dan segera bisa dipublish.